Assalamualaikum and hi guys. Untuk vlog kali ni saya ke Pulau Pinang dengan beberapa orang rakan saya. Sorry lah, saya dah lama tak buat vlog kan. Hari ni Jumaat 16 November. Semalam 15 November saya baru saja selesai pembentangan final year project saya dan alhamdulillah dah settle lah. So barulah saya free balik nak buat motor vlog. So ramai-ramai ni kira celebration untuk saya lah. Sebab saya berjaya melepasi final year project saya dengan cemerlang. Cemerlang kan. So sekarang ni kita nak pergi Pinang. Sekarang baru dekat kawasan Perak ni, keluar Simpang Pulai tadi, exit Simpang Pulai. Dengan member saya, saya pun sebenarnya lambat tadi. Diorang gerak daripada RNR Rawang pukul 8.40. Saya sampai kawasan RNR Rawang tu baru dah pukul 9 lah. So diorang head start dalam 20 minit lah. Sebab diorang tunggu kat exit Simpang Pulai. Tapi sepanjang-panjang daripada Bangi ke Simpang Pulai tu, ke exit Simpang Pulai, saya sorang-sorang lah. So alright, okay. Member saya pakai NVX ni, dia diracuni oleh video-video abang Bob YP. Sebelum ni dia pakai Z250SL, tiba dia jual pula. Dah jual, tiba-tiba nak angkat NVX. Dia kata tengok video-video abang Bob kan. So untuk vloggers punya apa, punya pengaruh tu juga tu. Member terus ambil NVX, ikutkan dia nak ambil warna, warna hitam. Tiba keluar warna biru sebab nak tunggu lama. Keluar apa biru ni? So, sorry sangat-sangat sebab saya dah lama tak buat motor vlog kan. Saya punya masa sangat-sangat apa ni, sangat-sangat padat lah sebelum ni. Alright, so saya minta maaf juga dekat kepada subscribers, follower yang tunggu saya bila orang nak payah tanya kan, bang bila nak buat video baru bang. So, saya rasa dah seminggu lebih juga saya tak upload video. Ke 2 minggu lah. Serius lama. Setiap hari saya rasa macam boy nak upload lah, nak upload lah, nak upload. Tapi nak edit tu saya tak ada masa. Serius tak ada masa. Kalau saya edit pakai laptop. Kita orang pergi ke Penang selama 2 hari, hari ni dan esok. Lepas tu balik lah, 2 hari 1 malam lah. Sekadar berjalan-jalan. Ni lah budak ni ajak. Kakak cuti terus ajak saya pergi Penang. Saya pun ikut je lah, saya ok je. Yang mahu diorang ajak tu hari lepas saya present FYP saya. So cun lah. Okay, jalan. So, konten kali ni kira konten motor vlog dan juga vlog berjalan-jalan. Jadi kita layan lah. Sekarang ni layan perjalanan dulu lah. Check. Okay, so kita orang nak makan dulu. Kita makan sini dulu. Okay, baru gerak. Okay, nasi apa Bil? Ha? Nasi apa? Ganja. Ganja. Nasi ganja kat sini ke? Kopi Yong Suan. Ni ori. Ni ori. Okay, so kita nak makan nasi ganja dulu. Tentatif nasi ganja ni sampai pukul apa? Nasi ganja ni selalu untuk gigi lah habis.
Tiga dah habis lah. Alright, so kita nak makan. Alright, so kita dekat Ipoh. Dekat Ipoh lah. Okay, kita dekat Ipoh. Kita akan makan nasi ganja dulu. Ramai orang tu. Kita bungkus. Kita makan dulu lah. Sebagai seorang yang kuat makan, capek ucapan sikit. Kita mulakan dengan rukun pertama. Alright. Kita makan dulu. Wow lah. Nampak. Dia je famous tu. Okay, so kita orang dah habis makan dengan nasi gajal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas saya Nabil kata dia gajal yang ni, yang ori, yang dekat Ipoh ni. Okay lah, tapi bagi saya still kurang sikit. So ini rasanya kita orang akan terus ke Penang. Sekarang baru 12, tapi kita plan nak early check-in kat hotel. Dia rehat-rehat je lho, petang nanti cari masembo, mungkin cendol. Memang kali ni ride untuk makan, ride jalan-jalan dan makan. So, untuk enjoy lah. Oh, so sempit. Oh, takpe lah. MT09 boleh lepas takkan, FZ tak boleh kan. Oh, semua handle tinggi-tinggi, tak ada yang pakai clip on ke apa kan. Sama-sama lah. Tiba-tiba dah kat highway kan. So, kita orang naik highway sebab kalau boleh nak cepat je. Panas, panas ni dia buat penat. Sampai utara ha. Paling jauh hari tu lah ke Mega Gathering MZ tu. Okay, so, oh.
Kita orang dah sampai dekat hotel kita orang, All Penang Hotel. Parking sini dulu sebab sekejap lagi petang pun kita nak pergi jalan-jalan lagi. So let's check in. Tolak. Tolak. Bil beli apa bil? Satu dapat deluxe twin room. Satu lagi? Jadi twin room. Satu ada dua twin room. Jadi dia convert satu jadi. Panas. One eternity later. Okay, kita nak cari surau dulu. Dah check in, dah lepak, rehat kejap tadi apa semua. So, surau tak ada banyak dekat. Okay, so kita nak pergi surau dulu. Masuk. Situ? Okay. Alright, so kita nak semayang dulu lah. Okay, sekarang kita nak cari pasang bor ni dekat Gurney Drive. So, let's go. Kita dalam 10 minit lagi. Okay, so kita sekarang berada di mana, Bill? Gurney Drive. Ada apa sini? Ini pasembok. Aduh, mana pasembok ni? Pasembok ada. Pasembok ni mana? Kuih-kuih ada. Mana pasembok dia? Ya, tu dia. Ambil tu ini, ambil mangkuk ni makan. Weh, ambil mangkuk untuk aku. Kau kat sini. Oh, aku kat sini terus eh. So, ini dia pasembok. Apa nama kedai dia? Disco Pasembok. Stol 09 Anjong Gani Pulau Mutiara. Pasembong Pulau Mutiara. Dia dekat sebelah pantai kan. Oh, jom kita makan dulu. Sebelah pantai. 3 hari ni. Makan dulu. So, sekarang pukul 12:20. Kita pun nak makan malam. Siapa beli breakfast? Siapa? Udah beli ni, Nabil? Sini? Cakap mari. Sotong pula. Semua sampai, ni. Tak dengar, tak dengar. Tolong. Ni, saya tak? Ya, boleh. Complete kan. Weh, ini you complete ni. Macam ni memang kena master. Tak tengah mana? Ya. Yeah. Tentu. Okay, so semua makanan dah sampai. Tak tidur dah bilik tersenyap kan, lelah. Sama yang sebelah depan. So, kita nak makan dulu. 12 seconds later. Habis makan. Kita dah habis makan, chin gila. So sekarang pun dah pukul 1. Jadi kita balik lah. Dan esok akan ada aktiviti. So, jap lagi nak video lah.